Selamat pagi sobat-sobat semuanya. Selamat datang kembali di Kediri Kadiri. Karena kenapa bilang semangat pagi? Karena ini pagi hari ya, ini masih pagi. Sekarang berada di Jalan Penanggungan Kota Kediri. Tapi sebelum itu, sobat-sobat semuanya jangan lupa dengan klik subscribe dan juga tekan tombol lonceng supaya sobat-sobat semuanya mendapatkan video-video terbaru dari Kediri Kadiri ya. Kenapa kali ini dalam video ini Kediri Kadiri lewat atau jalan-jalan mengambil gambar di Jalan Penanggungan? Karena Kediri Kadiri ingin menunjukkan ini Jalan Penanggungan itu salah satu kalau pagi itu macet ya. Kenapa macet? Karena di sini itu di bagian utara itu sentranya pendidikan, yaitu banyak sekali sekolah yang ada di sana ya. Bagian utara Jalan Penanggungan ada SMP 4, ada SMA 7, ada SMP 8. Lalu di Jalan Veteran itu ada SMA 1, SMAT, SMK 2, SMADA, SMK 1 dan masih banyak lagi seperti PGRI juga. Ya, di sini tuh biasanya ramai. Penuh ya. Yang sepeda ataupun naik motor, yang jalan kaki juga ada, pelajar-pelajar ya, SMP, SMA. Oh ya, di Jalan Penanggungan itu juga ada sekolah perawatan ya. Itu perempat bagian tengah itu yang Lerboyo ke utara dikit timur jalan itu juga ada kampus perawat ya, kesehatan lah intinya seperti itu, lupa namanya. Sekarang ini ya ketika ditunjukkan betapa sepinya ya, dari pelajar tidak ada di sini, biasanya ramai bagi adik-adik, kakak, ibu-ibu guru ya, bapak-bapak yang mengajar di sini. Kalau yang bekerja di area sini silahkan komen ya, gimana, kangen enggak sama ya suasana di sini. Di sini biasanya macet ya, di tengah itu yang ada nyebrangan itu biasanya ada satpamnya dari SMP 4, karena ini SMP 4 negeri, SMP negeri 4 Kediri ya. Nah, seperti ini teman-teman, sepi, lihatlah itu kelihatannya dibangun ya, mumpung tidak ada siswanya, ada pembangunan ya, kan ada genteng-gentengnya itu. SMP Kediri sendiri, sini ada NAF ya, di The NAF, SD Islam Kreatif The NAF. Tuh. Kalau di sini ada SMA 7, SMA Negeri 7. Ini sudah dibangun ya, dulu itu kalau salah sekolah kelasnya itu agak ke depan, sekarang agak ke belakang, bangunan lebih bagus menurutku sih. Ini ada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Negeri 7, SMA Negeri 7 kok, SMP ya, SMA Negeri 7 ya. Oh ya, tadi belum disebutkan juga di sini ada SMA Muhammadiyah. Di sini juga SMK enggak lah, SMA, SMA, SMA Muhammadiyah Kediri, ada SMK-nya juga kalau enggak salah, lalu ada kampusnya juga. Ini ya. Jadi kanan kiri itu ada sekolah. Ini gedungnya aula. SMA 7. Iyalah teman-teman, sepi banget. Ini sekolah Muhammadiyah itu besar. Ya. Sepi teman-teman semuanya. Itu ada SMP Negeri 8. Ini ya.
Jadi kalau misalkan sebab semuanya yang tidak ada berkepentingan lewat sini, kalau pagi hari waktu normal ya, tidak ada pandemi corona, mungkin jangan lewat sini ya. Soalnya kalau pagi rame, kecuali kalau sudah masuk jam kelasnya udah masuk ya, mungkin jam 8 ke atas itu bisa lewat sini. Nanti kita akan lanjutkan lewat Jalan Veteran ya, yang masih daerah sentra pendidikan. Ya, di sini tuh ada SMAK ya, SMK Agustinus. Lalu timurnya itu ada SMA 1, SMA Negeri 1 di sana ya. Ini tapi nanti akan ke kiri ya. Ini perempatan. Dan sepi karena siswanya belum masuk ya, karena di Kota Kediri itu belum boleh untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka, jadi masih belum ada kegiatan belajar langsung ke sekolahan yang ada daring ya. Kalau di sini sekolahnya di bagian kiri saja ya. Di bagian sini ada ini tuh SMK Negeri 2. Kalau SMK Negeri 2 itu lebih ke SMK ekonomi ya, akuntansi, penjualan seperti itu ya. SMK Negeri 2. Sebelah kanan itu Brimob ya, kantornya Brimob. Dan baratnya SMK 2 itu ada SMA Negeri 2 Kediri ya, ini ya, ini sekolah favorit seperti ini non. Masih sepi, ini ada yang masuk, ini nggak tahu ada acara apa ya. Ini SMA Semada ini ada ulang tahun ya, 1 Agustus ulang tahun, ini banyak rangkaian ucapan selamat ya. SMA Negeri 2 Kediri ya. Yang sekolah di sini, yang alumni-nya silakan komen ya. Yang lama tidak lihat almamaternya dulu bisa komen ya teman-teman, perbedaannya apa. Seperti ini ya, sepi ini, sepi. Sekarang Semada itu kelihatannya itu parkir ya, di atas parkir motor. Sekarang itu banyak yang pakai sudah motor. Di zaman saya dulu masih sepedaan. Nah, ya diperkirakan tahun berapa dulu yang masih banyak sepedaan. Yang jalan aja masih banyak. Dan ini tuh ada SMK Negeri 1. SMK Negeri 1 itu teknologi ya, teknik mesin, listrik, elektro, bangunan itu. Lalu ditambah juga sekarang itu ada TKJ. TKJ itu teknik komputer dan jaringan. Juga sudah ada pembangunan. Sekarang seperti ini. Mungkin para alumni SMK Negeri 1 yang sudah lama tidak kesini, nah, bisa dilihat ini ya, SMK Negeri 1 STM, kalau dulu STM ya, ini Meksa. Nah, sekarang seperti ini ya tampil depannya, menurutku lebih bagus ya pembangunannya ya. Nah, karena kita nggak bisa lihat dalamnya ya, di luar aja. Sini ada CNT, Mi Judes. Wah, sini juga sentra ya, yang datang dari itu ya, bagian barat itu biasanya banyak ya, yang dari luar kota. Dulu kan dari luar kota itu rame. Kalau SMK kan tidak ada zonasi kalau nggak salah, yang kena zonasi kan SMA. Banyak teman-teman dari luar kota ya, kabupaten banyak. Biasanya itu naik bis turun di perempatan barat sana, nanti sini jalan
Jadi ada yang di barat, ada yang di timur. Sekarang tampak sepi. Karena di depan itu juga ada sekolah lagi. PGRI kalau nggak salah ya. Depan itu nanti masuk ke kiri itu ada sekolah. Ini tuh tampak sepi pagi hari. Ini tuh kantor kabupaten, Kementerian Badan Pertanian Kantor Kabupaten Kediri. Itu teman SMK PGRI 1 Kediri terakreditasi A. Nanti masuk ke sini. Itu tadi sobat-sobat semuanya melihat pusat ya dari melihat pusat pendidikan yang ada di Kota Kediri. Di sini itu di Kecamatan Mojoroto. Tadi ya sentranya banyak sekali sekolah. Kondisi kalau pagi hari seperti ini karena tidak ada kegiatan belajar mengajar. Tadi teman-teman, kalau teman suka dengan video ini dan dirasa membantu, apalagi teman-teman yang sekarang tidak berada di Kediri ya, dari merantau di kota perjuangan ataupun di negara perjuangan di luar negeri ya, bisa klik like teman-teman, jangan lupa komen ya, supaya lebih semarak. Kediri-kediri ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat semuanya yang sudah subscribe. Bagi sobat-sobat yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga, tekan tombol lonceng supaya sobat-sobat semuanya mendapatkan video terbaru dari Kediri-kediri. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.